Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabal mu'minina zakah ihtimaman lilfuqara'i wal masakin. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dewan Hakim dan Arif dan Bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dikemukakan beberapa konsep perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, konsep komunisme. Digunakan prinsip kami, samaratakan perekonomian. Apa yang dirasakan orang kaya harus pula dirasakan orang miskin. Sejenak, prinsip ini terlihat mulia, namun pada akhirnya melahirkan keirihatian bagi si kaya dan kemalasan bagi si miskin. Kedua, konsep kapitalisme. Gunakan prinsip kami, tiap-tiap individu yang memiliki modal bebas untuk menguasai perekonomian, namun pada akhirnya malah melahirkan the rich loser and poor poor. Yang kaya semakin kaya, yang miskin bertambah miskin. Akibatnya nasib orang miskin selalu di bawah, diinjak-injak, diperas, ditindas, bahkan hari dibunuh hak-haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam polemik ini, Dr. Ismail Rajhi Al-Faruqi, mantan direktur Lembaga Pengajian Islam Internasional, mengatakan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan tiga permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun dari ketiganya, kemiskinan merupakan yang paling berbahaya, sebab kebodohan dan keterbelakangan itu muncul akibat adanya kemiskinan. Dalam hal tersebut muncul konsep Islam dengan prinsip keseimbangan dalam mendistribusikan harta, agar harta tidak hanya bergulir pada orang-orang kaya, tapi juga mengalir pada kaum du'afa. Hadirin, prinsip ini dapat kita aplikasikan melalui zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membawakan syarahan dengan judul Urgensi Aktualisasi Zakat dalam Mensejahterakan Umat, dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa Allahu samiun alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
terima penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sababun nujul ayat ini menurut Imam As-Sayyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nujul adalah berkenaan dengan permintaan Abi Lubabah kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkanlah atas nama kami serta mintakan ampun bagi kami." Rasulullah menjawab, "Maaf Lubabah, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun." Tatkala itu turun ayat tadi memerintahkan Rasulullah untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat. Disyariatkan dalam kalimat ambillah zakat-zakat itu dari sebagian harta mereka. Lalu, apakah gerangan hikmah diwajibkan zakat? Ayat tadi menjelaskan ada 3 hikmah diwajibkan zakat. Pertama, tutahhiruhum, yaitu untuk membersihkan dari hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak orang-orang yang terkapar di pinggir jalan, hak orang-orang yang merintih menahan sakitnya kelaparan, dan hak orang-orang yang merasakan pahit pekikirnya kehidupan. Kedua, watuzakihim, yaitu untuk membersihkan dari penyakit rakus, tamak, dan serakah. Penyakit ini, hadirin, yang harus kita bersihkan. Sebab jikalau kehidupan manusia dilanda penyakit ini, maka akan lahirlah hartawan berjiwa korun, pengusaha-pengusaha bermental sa'labah, penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi sebagai pemeras, penindas, bahkan hadirin perampas hak-hak rakyat. Ketiga, sakanul lahum, maksudnya dengan zakat, wakaf, dan infak, jiwa akan tenang, hati senang walau banyak uang. Amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya hadirin, jika orang kaya, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan wakaf, enggan berinfak, maka suatu negara bisa kiamat. Walau gedung berpijak, walau mobil mewah mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Betul hadirin? Apalagi pejabat sudah menjadi penjahat, penyikat uang rakyat, jelas negara kita bisa kiamat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, laisal mu'minuna alladhi yasbahu wajhuhu ja'i'un ila janbi. Bukan termasuk orang mukmin orang yang hidup kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian orang kaya yang tidak peduli terhadap nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang yang jahat, tetapi mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan hadirin, orang seperti itu harus minggat dari negara kita tercinta. Sebab Indonesia akan jaya bila dipimpin oleh orang-orang yang peduli terhadap nasib kaum duafa. Oleh karena itu, semangat zakat, wakaf, dan infak harus kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Lalu hadirin, kepada siapakah zakat itu diberikan? Jawabannya
kita renungkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Inna mas-sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dilunakan hatinya untuk kemerdekaan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat ini diawali dengan kata indama. Dalam ilmu balaghah merupakan adatul khasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Ayat tersebut juga merupakan deskripsi Allah tentang skala prioritas penerimaan harta zakat, yaitu al-fuqara'i wal-masakin, yaitu orang-orang fakir dan miskin. Lantas, bagaimanakah kaitannya dengan kondisi bangsa kita? Jawabannya, menurut data Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,28 juta orang. Sungguh hadirin, loncatan angka yang sangat signifikasi, yang akibatnya tidak sedikit saudara-saudara kita yang menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan hidup. Bahkan akibat kemiskinan tadi, tidak sedikit gadis-gadis kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Hadirin, apakah kita akan tinggal diam melihat saudara-saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan? Tentu saja tidak, hadirin. Sebab Dr. Didin Hafiduddin mengatakan, agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, ada tiga hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan zakat. Pertama, kita harus membayar zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membuat lembaga zakat yang profesional. Ketiga, kita harus mengembangkan zakat untuk kepentingan masyarakat. Hadirin, syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa mengeluarkan zakat wajib hukumnya bagi umat Islam. Selanjutnya, untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan umat, ada tiga hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan kewajiban zakat. Yaitu, pertama, kita harus mengeluarkan zakat
dan mengumpanjakan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membuat lembaga zakat yang profesional. Ketiga, kita harus mengembangkan zakat untuk kepentingan umat. Hadirin, jika hal tersebut yang kita aplikasikan, insya Allah kemiskinan akan berkurang sedikit demi sedikit dan negara kita hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.